Yo, what's up, boys and sis? Welcome back to my channel. Okay, di hadapan gua kali ini, gua kedatangan satu buah handphone. Ya, ini handphone, bukan handphone terbaru sih, tapi handphone ini masih sangat worth it untuk dibeli di tahun 2018 ini. Apa itu? Oke, ini dia. iPhone 6s Plus. Oke, gua nih baru aja beli di mana ya, di Erafone. Oke, garansi resmi iBox. Untuk harga, gua tongol ini di atas jempol gua nih. Nih, tuh. Yap, nggak usah lama lagi. Oke, kita unboxing aja. Ya, yang pertama kita butuh ini dia, gunting. Oke, langsung aja kita unboxing. Saik. Sip. Yap, ini ada kartu garansinya nempel di plastiknya nih. Oke, kita singkirin aja dulu. Oke. Yap, ini dia langsung kotaknya. Kita lihat sisi persisi dulu ya. Gua beli iPhone ini dengan kapasitas memori yang 32 GB, karena memang kapasitas ini yang terakhir dikali dirilis, yang paling baru dirilis ya. Ini dia iPhone, sudah kira ada tulisan iPhone 6s Plus, bagian bawah logo Apple, bagian kanan juga tulisan iPhone 6s Plus, bagian atas juga ada logonya. Ini emailnya gue tutupin. Oke, ini garansi resmi iBox ya. Oke, mari kita buka aja langsung. Kita taruh sini dulu aja di atas. Oke, ini dia iPhone 6s Plus, gua beli dengan warna saik, begitu kincongnya, warna rose gold. Oke, bagus ya. Oke, kita lihat apa isi dalamnya. Sedang sih standar, kayak yang udah waktu dulu-dulu tuh di unboxing banyak ya, masih sama. Ini ada Mika, taruh sini dulu aja. Ini ada satu buah, apa sih namanya nih, kayak box-box, tapi box-box kayak gini. Isinya ada SIM ejector. Oke, lalu di dalamnya ada manual book, dan ini dia logo atau stiker Apple. Ya, kita taruh aja dulu di sini. Yap, di dalamnya ada lightning cable khusus punya iPhone. Nah, iPhone itu namanya lightning cable. Oke. Yap, lightning cable. Di sini ada kepala chargernya. Oke. Dan headsetnya atau handsfree-nya. Yap, iPhone 6s Plus ini masih ada colokannya ya. Jadi nggak usah takut ya, kita masih bisa dengerin musik lewat headset kok. Oke, ini kita tutup aja dulu, kita taruh sini aja dulu. Ini biar di sini. Yap, jadi ini dia untuk handphone 6s Plus 32 GB. Oke, kita langsung kletek aja ya. Dereng. Cakep. Kita kletek bagian depannya. Saik. Mantap. Oke, ini dia. Sebelum kita nyalain, kita lihat dulu ya. Bagian depannya ini ada layar 5,5 in beresolusi full HD ya. Bagian belakang ada kamera, satu buah kamera, dan di sini ada logo S. Oke, iPhone S. Yap, di sebelah kanan ada tombol power dan SIM ejector. Sebelah kiri ada, ini ada tombol mute dan juga volume up and down. Di tengah kita dapat satu buah tombol home button. Oke, kita langsung hidupin aja ya. Yap, ini dia tampilan pertama kali iPhone.
kameranya langsung gelap karena cahayanya terang banget ini. Oke, kita taruh aja dulu, kita agak jauhin biar cahayanya nggak terlalu terang. Yap, sudah masuk di lagu Hell. Oke, kita coba apa ya, kita masukin SIM cardnya dulu aja ya. Paling gua setting dulu aja ya sampai gua masuk ke menu awal dari iPhone ini. Oke. Okay? Bye. Yap. Oke, okay, balik lagi. Setelah gua setting ya, oke, okay, inilah tampilan awal dari iPhone 6s Plus ini. Oke, okay, kita lihat iOS-nya. Oke, okay, gua agak lupa nih caranya karena udah lama enggak megang iPhone. Ini dia iOS-nya, dia di versi 11.4 ya. Kayaknya sudah ada deh versi terbaru yang versi iOS 12, tapi nanti akan gua update kok. Oke. Okay. Ini iPhone menurut gua worth it banget di tahun 2018 ini karena memang iPhone untuk operating system-nya memang enggak tinggal diam di handphone-handphone lawas mereka. Nah, untuk dari segi 3D touch-nya juga masih aktif, masih enak digunakan. Yap, ini dia masih enak sekali digunakan. Untuk touchscreen-nya juga oke. Okay, ya, oke, okay, mungkin segini dulu hands-on dan unboxing iPhone 6s Plus di tahun 2018 ini. Menurut gua sih sangat-sangat worth it sekali untuk kalian miliki di tahun 2018 ini. Yap, untuk dari segi harga yang udah gua kasih tahu tadi memang masih cukup mahal ya, mengingat karena kan iPhone untuk ya tahu sendirilah iPhone gengsi kita akan meningkat drastis jika kita menggunakan handphone iPhone katanya sih. Oke, okay, mungkin segini dulu aja yang bisa gua kasih unboxing gua kali ini. Nanti akan gua review sekaligus gua update juga iOS yang ke 12 ya, sekalian gua review untuk iPhone 6s Plus ini. Oke, okay, Vengga pamit, bye bye.